tahun 1960, dengan bermodal tekad dan semangat kebangsaan, beberapa cendekiawan muda Katolik yang menempuh pendidikan di Belanda bertekad untuk membangun sebuah perguruan tinggi di Indonesia yang bernama Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Semangat yang kemudian didukung penuh oleh Insinyur Soekarno dengan memberikan tanah di Semanggi untuk aktivitas perkuliahan. Periode 2015 sampai 2019 adalah momentum terpenting karena Unika Atmajaya akan memiliki 3 kampus dengan kekhasan masing-masing dalam pelayanan kepada bangsa. Kampus Semanggi akan menjadi Center for Nation Development. Kampus Pluit akan menjadi Center for Health Development. Dan yang masih dalam tahap pembangunan, Kampus BSD menjadi Center for Human Development. Saat ini, Unika Atmajaya memiliki berbagai program studi S1, S2, program studi profesi, dan program studi doktor pada berbagai bidang, seperti bidang ekonomi dan bisnis, ilmu administrasi bisnis, dan ilmu komunikasi, pendidikan dan bahasa, teknik, hukum, kedokteran, psikologi, dan teknobiologi. Selain kegiatan perkuliahan, mahasiswa juga mengikuti berbagai kegiatan untuk mendukung perkembangan soft skill mereka melalui unit kegiatan mahasiswa di bidang seni, olahraga, penelitian, kepemimpinan, jurnalistik, pecinta alam, dan religiusitas. Nah, saya di sini berkesempatan untuk memenangkan mahasiswa berprestasi atau Mawapres tahun 2016. Jadi saya berkesempatan untuk mengembangkan diri saya. Lalu saya juga bertemu dengan banyak sekali teman-teman yang sangat-sangat passionate dan sangat-sangat top di bidang mereka dari semua fakultas di Unika Atmajaya. Dan saya juga mendapatkan bonus untuk beasiswa uang pendidikan saya. Itu sangat membantu pendidikan saya. Yang saya rasakan, di sini saya dididik untuk memiliki kemampuan berpikir secara analitis dan saya yakin itu sangat penting untuk memahami bidang studi yang saya pilih. Banyaknya program beasiswa yang diberikan dari luar negeri dan dalam negeri sangat membantu mahasiswa. Dan saya pun sangat bersyukur bisa menjadi salah satu yang mendapatkan beasiswa tersebut. Selain itu, Unika Atmajaya juga memiliki beberapa pusat penelitian, pusat pemberdayaan masyarakat, dan Atmajaya Venture. Lembaga-lembaga ini merupakan wujud dari komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas keilmuan dan upaya untuk memberi solusi terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Upaya pengembangan Unika Atmajaya juga dilakukan secara aktif melalui jalinan kerjasama dengan universitas-universitas terkemuka di dunia. Selain itu, juga kerjasama dengan berbagai konsorsium pendidikan melalui sharing knowledge, diskusi, dan penelitian bersama antara US scholars dan ilmuwan di Indonesia, termasuk para ahli di Unika Atmajaya. Unika Atmajaya melalui beragam bidang keilmuan terus berupaya memberikan pendidikan yang berkualitas untuk membangun generasi cerdas dan mampu berkarya untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai visi sebagai universitas dengan semangat social entrepreneurship, kami wujudkan dengan penelitian unggulan berbasis masyarakat dan industri. Kualitasnya aku melihat Atmajaya ini merupakan pilihan yang bagus, makanya pada akhirnya untuk menyesuaikan juga ke jadwal aku dan aktivitas aku, Atmajaya juga strategis tempatnya, sehingga aku merasa Atmajaya merupakan pilihan tepat buat aku. Atmajaya is a great university
And I hear that Atma Jaya is popular at Faculty of Law. And I'm so satisfied to be a student at Atma Jaya. Atma Jaya is a great place to study and it has a great quality for my education. Berpegang pada nilai-nilai luhur Kristiani, unggul, profesional, dan peduli, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dari Unika Atma Jaya untuk mengembangkan wawasan keilmuan, memberi karya nyata untuk Indonesia.